Berikutnya pertanyaan, Ustaz, Rasulullah SAW pernah saya dengar di dalam hadis beliau melakukan puasa wisal, puasa disambung, dan ia melarang umatnya untuk melakukan puasa wisal. Jadi bagaimana, haramkah puasa wisal, puasa disambung nggak berbuka? Nggak berbuka, jawabnya haram. Tapi kenapa Rasulullah SAW melakukannya? Memang beda. Dan kejadian itu dijawab langsung oleh Rasulullah SAW pada hadis yang diriwayatkan dari jalan Abu Hurairah. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wisal, adalah Rasulullah SAW melarang adalah untuk berpuasa wisal. Faqala rajulun min muslim, maka kemudian minal muslim, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah SAW, fa innaka ya Rasulullah tuwasil, ya Rasulullah, sungguhnya engkau melakukan puasa wisal itu, kenapa kami dilarang? Faqala ayyukum mithli, kata Nabi, siapa di antara kalian yang sama dengan saya? Sapu yang sama dengan aku. Kati inni it'amini rabbi wa yasqini, inni abitu wa it'amini rabbi wa yasqini, karena sungguhnya dalam malam sesungguhnya Allah memberikan aku makan dan memberikan aku minum. Jadi kalau aku enggak makan, aku tetap makan. Kalau aku enggak minum, aku tetap minum, karena Allah memberikan aku makan dan minum. Itulah bedanya. Makanya umatnya tidak diizinkan melakukan puasa wisol karena syariatnya terlarang.